إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah, untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman Salafus Salih Ridwanullahi Alaihim Ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita tentang ismatul anbiya, kemaksuman para anbiya, kemaksuman para nabi, yang mana para anbiya ijma' para ulama bahwasanya mereka terjaga dari kesalahan di dalam menyampaikan kabar dari Allah atau di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dari hal ini, para anbiya bisa jadi terjatuh di dalam kesalahan, namun mereka tidak dibiarkan di dalam kesalahan, tidak terus-menerus melakukan kesalahan tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari terus-menerus melakukan kesalahan. Sebagaimana disebutkan di sini, banyak dalil yang menyebutkan para anbiya, kemudian disebutkan akan taubat dan istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala lam yadhkur fil Qur'ani syai'an min dhalika 'an nabiyyin minal anbiya illa maqrunan bit taubati wal istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebut di dalam Al-Quran sesuatu dari para anbiya, dari nabi, dari para anbiya, kecuali digandengkan dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaqauli Adam wa zaujatihi, sebagaimana doa ungkapan Adam alaihi salam dan istrinya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, yaitu Adam dan istrinya, rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Arti kata zalim di sini adalah berbuat kesalahan. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya pasti kami termasuk orang yang rugi. Di sini disebutkan
akan apa yang dikatakan oleh Adam dan istrinya dari meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukan, yaitu memakan buah yang terlarang. Wa qauli Nuh, begitu juga doa Nabi Nuh alaihi salam, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Apa kata Nuh alaihi salam, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku, wa illa taghfirli wa tarhamni, dan tidak memberikan, menaruh belas kasih kepadaku, tidak merahmatiku, akun minal khasirin, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Wa qawli Al-Khalili alaihi salam, begitu juga ucapan Al-Khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbana ghafirli, ya Rabb kami, ampunilah aku, wa liwalidayya, dan kedua ibu bapakku, walil mu'minin, dan semua orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, itu pada hari diadakan perhitungan, pada hari kiamat. Begitu juga di dalam ayat yang lain, walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Wa qawli Musa, begitu juga ucapan Nabiullah Musa alaihi salam, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ucapan Nabi Musa alaihi salam, anta waliyuna faghfir lana engkau adalah wali kami, pemimpin kami, maka ampunilah kami, warhamna, dan berikanlah rahmat kepada kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah pemberi ampun yang terbaik, waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaik, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat, sungguh kami kembali bertaubat kepadamu. Ini adalah ucapan Nabi Musa alaihi salam. Wa qawluhu, dan begitu juga dalam ayat yang lain, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, yang mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maka ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, ia mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah termasuk pertama orang-orang yang beriman. Wa qawluhu ta'ala an Daud, begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang
Daud alaihi salam. Fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Faghfarna lahu dhalik. Wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab. Maka Nabi Daud alaihi salam, dia memohon ampun kepada Tuhannya lalu tersungkur sujud dan bertaubat. Faghfarna lahu dhalik, lalu kami mengampuni baginya kesalahannya itu. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Wa qawlihi ta'ala an Sulaiman. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ungkapan Nabi Sulaiman alaihi salam, qala rabbi ighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan dia berkata, Sulaiman, Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, wahabli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan, la yambagi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, innaka antal wahhab, sungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Ini adalah doa-doa yang mengandung ampunan, permohonan ampunan dan taubatnya para anbiya. Wa amma Yusuf as-Siddiq. Adapun Nabiullah Yusuf as-Siddiq, falam yadhkurillah anhu dhanba. Maka Allah tidak menyebutkan tentangnya satu dosa. Falihada, maka dengan sebab demikian, lam yadhkurillahu anhu ma yunasibu dhanba min al-istighfar. Maka Allah tidak menyebutkan tentangnya apa yang sesuai dari dosa yang ia lakukan dari istighfar. Artinya tidak disebutkan istighfar karena apa? Karena Nabi Yusuf tidak melakukan kesalahan. Balqal, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad hammat bihi, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dia berkeinginan kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, berkeinginan kepadanya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, maka demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sungguh Yusuf dia termasuk hamba kami yang mukhlasin, yang ikhlas, yang terpilih. Fa akhbara, di dalam ayat ini, annahu sarafa anhu as-su'a wal fahsya, sesungguhnya Allah memalingkan dari Yusuf alaihi salam keburukan dan kekejian. Wa hadha yadullu ala annahu lam yasdur minhu su'un wala fahsya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf tidaklah datang darinya keburukan dan kekejian itu. Tidaklah datang darinya keburukan dan kekejian itu. Dia digoda oleh imra'atu Aziz, oleh istri sang menteri ketika itu, dan dialah yang memfasilitasi, wa aghlaqatil abwab, dia yang menutup semua pintu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Allah palingkan darinya keburukan dan kekejian tersebut. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah yang mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Adapun firman Allah yang mengatakan dan sungguh perempuan itu telah berkehendak berkeinginan kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, berkeinginan kepadanya. Maka Imam Ahmad mengatakan falhammu ismu jinsin tahtahu naw'an, bahwasanya kata ham, kata keinginan, kehendak, ada niat, itu isim jins yang mengandung dua makna, terbagi menjadi dua sebagaimana perkataan Imam Ahmad. Alhammu naw'an, keinginan itu ada dua, artinya lintasan keinginan, kehendak itu ada dua. Ada yang hammu khatarat, keinginan yang terlintas. Ada keinginan ingin melakukan sesuatu, hanya terlintas. Dan ada yang hammu israr, keinginan yang terus-menerus. Keinginan yang terus-menerus. Wa qad tsabata fis sahih, sebagaimana disebutkan di dalam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza hamma bi sayyi'atin, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berkeinginan melakukan suatu dosa, falam tuktab 'alaihi, maka dosa tersebut tidaklah dicatat untuknya. Wa idza tarakaha kutibat lahu hasanah, dan jika dia meninggalkannya tidak melakukan dosa yang dia inginkan, maka dicatat baginya pahala. Wa in 'amilaha, dan jika dia mengamalkan keinginannya, dosa yang dia inginkan, kutibat lahu sayyi'atun wahidah, dicatat baginya satu dosa. Wa in tarakaha min ghairi an yatrukaha lillah lam tuktab lahu hasanah, jika dia meninggalkan keinginan buruknya itu tapi dia tinggalkan bukan karena Allah, maka tidaklah dicatat baginya satu kebaikan. Karena bisa jadi dia tinggalkan hal tersebut karena malu, karena banyak orang, karena satu dan lain hal, bukan karena Allah. Wala tuktab 'alaihi sayyi'ah, dan tidaklah dicatat baginya keburukan. Wa Yusuf alaihi salam hamma hamman tarakahu lillah, yang mana Yusuf alaihi salam ada keinginan namun ia tinggalkan keinginan itu karena Allah. Walidzalika, dengan sebab demikian, saraballahu anhu as-su'a wal fahsya li ikhlasihi, maka dengan sebab demikian Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia dari keburukan dan kekejian itu karena keikhlasannya. Ya, benar-benar ikhlas karena Allah. Bayangkan Yusuf alaihi salam menghindar, dihindarkan oleh Allah dari keburukan tersebut, padahal ia adalah orang yang jauh dari keluarganya, jauh dari lingkungannya. Dan orang kalau jauh dari keluarganya biasanya tidak berpikir panjang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Beda orang itu ketika ia ada di tengah-tengah keluarganya, di depan orang tuanya, di anak-anaknya atau yang lainnya, saudara-saudaranya, maka dia akan berpikir untuk melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Sedangkan Yusuf alaihi salam, dia jauh dari keluarganya. Kemudian juga perempuan yang mengajaknya, yang menutup semua pintu, yang mengajaknya untuk bermaksiat kepada Allah, tapi Allah memalingkan dia dari keburukan tersebut karena keikhlasannya. Dia benar-benar meninggalkan hal tersebut karena Allah, bukan karena malu sama manusia, bukan karena takut ketahuan, bukan karena khawatir akan tertimpa suatu penyakit tertentu, bukan, tapi karena Allah. Maka inilah perkara yang akan mendatangkan pahala bagi seorang ketika seorang itu meninggalkan kemaksiatan karena Allah, meninggalkan keburukan karena Allah. Karena ada orang yang melakukan atau meninggalkan kemaksiatan karena dia tidak mampu melakukan kemaksiatan itu. Ketika orang minum khamar misalnya, kemudian khamarnya terjatuh, beda antara orang yang memiliki uang untuk memberi kembali
dengan orang yang tidak punya uang untuk memberi kembali. Ada orang yang berkeinginan tapi tidak punya uang untuk membeli khamar tersebut kembali. Maka di sini tidaklah dia gugur dosanya, karena dia memiliki keinginan, seandainya dia punya uang dia akan membeli. Dengan orang yang memiliki kemampuan kemudian dia meninggalkan karena banyak orang, oh, ini banyak orang malu sih. Dengan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kemaksiatan kemudian dia benar-benar meninggalkan hal tersebut karena Allah. Tidak ada orang dan lain sebagainya, kemudian dia meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggalkan karena ada tujuan itu karena Allah, ikhlas karena Allah, dialah yang berpahala. Wa dalika innama yaqumu idza qama al-muqtadi lidzam wa huwa al-ham wa radahu al-ikhlas al-mujib li insirafil qalbi an adz-dzambi lillah, yaitu berupa apabila orang yang ingin melakukan sebuah dosa atau yang dikenal dengan ham, kemudian dia terhalang oleh keikhlasannya, maka inilah yang dia berhak akan dipalingkan hatinya dari dosa karena Allah. Dia berpahala karena meninggalkan dosa tersebut, karena dia meninggalkan karena Allah. Sebagaimana salah satu orang yang mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal qala inni akhafullah. Itu seorang perempuan, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan, yang memiliki kecantikan. Kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka ia meninggalkan hal tersebut benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kemuliaan berupa mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jemaah dirahmati Allah, hendaknya kita berusaha meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Sungguhnya aku adalah penjamin di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia berada pada posisi yang benar. Kemudian juga aku akan menjaminkan surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia hanya sekedar bercanda. Jadi meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa Yusuf lam yasdur minhu illa hasanatun yusabu alaiha, sehingga Yusuf alaihi salam tidak datang darinya kecuali kebaikan yang ia mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Ia meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari syaitan, ada keinginan-keinginan jahat dari syaitan, tadhakkaru, mereka segera ingat kepada Allah. Mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi ingat ketika ada lintasan-lintasan, keinginan-keinginan untuk bermaksiat, mereka ingat kepada Allah kembali sehingga mereka meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ila anqal, sampai Syekhul Islam mengatakan, wa bihada yadhhar jawabu syubhati man yaqul, dengan ini nampaklah jawaban atas syubhat orang yang mengatakan, kembali tentang kemaksuman para nabi, inna Allah la yab'athu nabiyyan illa man kana ma'suman qabla an-nubuwah, sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu sudah maksum sebelum jadi nabi. Ini adalah syubhat. Kama yaqulu dhalika ta'ifatun min ar-rafidati wa ghairihim, sebagaimana dikatakan oleh sekelompok dari kelompok Syiah ar-Rafidah dan yang lainnya.
Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya para nabi itu sudah maksum sebelum jadi nabi. Ini adalah ungkapan yang syubhat. Wa kadzalika man qala, begitu juga ada yang mengatakan innahu la yab'atsu nabiyyan illa man kana mu'minan qabla an-nubuwah. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu sudah beriman sebelum diangkat menjadi nabi. Ini adalah syubhat juga. Fa inna haula'i tawahhamu. Karena mereka yang berpendapat seperti ini, mereka beranggapan annadunuba takunu khabdan wa intabat taibu minha, bahwasanya dosa tersebut dapat menjatuhkan kedudukan seorang walaupun orang itu bertaubat. Ini adalah syubhat. Kalimat yang tidak benar. Bisa jadi orang itu berdosa kemudian dia bertobat dan Allah mengangkat derajatnya. Wa hadza mansha'u ghalatihim, inilah sumber kesalahan mereka. Kesalahan mengatakan bahwasanya para nabi diutus oleh Allah yang mana mereka beriman sebelum menjadi nabi. Faman dhanna anna sahibad dhunubi ma'at taubatin nasuh yakunu naqisan fahuwa ghalitun ghalatan 'azima. Barang siapa yang beranggapan bahwasanya pelaku dosa walaupun sudah bertaubat dengan taubat nasuha dia tetap orang yang kurang, yang rendah, maka sungguh ia adalah orang yang salah dengan kesalahan yang besar. Fa inna dhamma wal iqab alladhi yalhaqu ahla adh-dhunub la yalhaqu at-ta'ibu ta'iba minha syai'un asla. Karena celaan, hukuman yang menimpa orang yang berdosa, maka hal tersebut tidaklah menimpa orang yang bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Lakin in qaddama taubah lam yalhaqhu syai'un. Akan tapi dia kalau segera bertaubat maka dia tidak mendapatkan celaan kalau dia bertaubat. Karena sebenarnya pada hukumnya adalah at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari kesalahan seakan-akan ia tidak memiliki kesalahan. Wa in akhara taubah, kalau dia mengakhirkan taubat maka bisa jadi dia antara dia melakukan dosa dan taubat itu diakhirkan taubatnya, bisa jadi dia mendapatkan celaan dan hukuman yang sesuai dengan keadaannya. Maka wal anbiya'u salawatullahi alaihim wa salamuhu kana la yuakhiruna taubah, bahwasanya para nabi alaihim salatu wassalam mereka tidak mengakhirkan taubat, bal yusari'una ilaiha wa yusabiquna ilaiha la yuakhiruna wa la yusirruna ala dam. Para nabi itu mereka adalah orang yang segera bertaubat, berlomba untuk bertaubat. Mereka tidak mengakhirkan taubat dan tidak terus-menerus berada di atas dosa. Balhum ma'sumuna min dalika, bahkan mereka maksum dari terus-menerus melakukan dosa. Jadi ada para nabi jatuh kepada kesalahan, iya, tapi terus-menerus melakukan dosa, Allah jaga mereka dari terus-menerus melakukan dosa. Wa man akhara dhalika zamanan qalila, dan barang siapa yang mengakhiri taubat itu dalam rentang waktu yang sedikit, kaffarallahu dhalika bima yabtalihi bihi, maka Allah akan menutup, akan mengampuni kesalahannya dengan ujian. Kalau dia mengakhirkan taubat walaupun sedikit dia akhirkan, maka apa? Maka Allah bisa menguji dia. Ujian ini sebagai apa? Sebagai penghapus dosa tersebut. Kama fa'ala bidinnun, sebagaimana yang dilakukan kepada Nabi Yunus alaihissalam, ia keluar dari kaumnya belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kesalahan. Maka jarak yang sedikit diakhirkan taubat tersebut, maka Allah uji ia dengan ujian yang cukup berat, yaitu dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan, berada di kegelapan, kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut ikan.
sehingga dia bertobat di situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wa hadha 'ala al-mashhur anna ilqa'ahu kana ba'da an-nubuwah, dan pendapat yang terkenal adalah bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam dibuang ke laut itu setelah dia menjadi nabi. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan inna ilqa'ahu kana qabla an-nubuwah fala yahtaju ila hadha, adapun orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Yunus dibuang ke lautan sebelum dia menjadi nabi, maka tidak butuh kepada ini. Tidak dia dibutuh, ia sudah menjadi nabi, keluar dari kaumnya, tidak sabar menghadapi kaumnya sehingga dia keluar. Dan para nabi juga ada yang keluar. Nabi Lut keluar, nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hanya saja Nabi Yunus alaihi salam keluar sebelum ada perintah untuk keluar. Nanti ada perintah dari Allah keluar, karena bisa jadi di situ akan turun azab dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh keluar ke Madinah, tunggu perintah. Maka Nabi Yunus alaihi salam keluar sebelum ada perintah. Maka Allah uji ia dengan dibuang ke laut, ditelan sama ikan untuk menghapus kesalahannya. وَالتَّائِبُ مِنَ الْكُفْرِ وَالذُّنُوبِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ فِي الْكُفْرِ وَالذُّنُوبِ. Maka orang yang bertaubat dari kekufuran bahkan dari dosa-dosa, bisa jadi dia lebih afdal dari orang yang tidak pernah terjatuh kepada kekufuran, tidak pernah terjatuh kepada dosa. Ya, bisa jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ada orang yang mungkin melakukan dosa yang sangat luar biasa, lebih besar dosa yang dilakukan, kemudian dia bertobat kepada Allah, ternyata dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak pernah melakukan dosa besar tersebut. Wa idza kana qad yakunu afdal fal afdalu ahaqqu bin nubuwati mimman laysa mithluhu bil fadilah. Kalau orang bisa jadi dia lebih afdal karena melakukan dosa kemudian dia bertobat, maka keabdalan tersebut juga berhak para nabi untuk mendapatkannya, yang mana para nabi lebih afdal daripada orang lain. Wa qad akhbarahu Allah an ikhwati Yusuf bima akhbara bihi min dhunubihim, sebagaimana Allah telah kabarkan tentang saudara Yusuf dan Allah tentang kabarkan tentang kesalahan mereka. Nah, Yusuf alaihi salam punya saudara-saudara yang memiliki kesalahan yang membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mereka siapa orang-orang ini, saudara Nabi Yusuf, adalah asbab. Mereka adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, cucu dari Ishaq, Yaqub, lawal asbab. Yang mereka adalah orang-orang yang alladhi nabba'ahumullahu ta'ala, yang Allah berikan kepada mereka kenabian, yang sebelumnya mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Di akhir ketika bertemu dengan Nabi Yusuf dan lain sebagainya, mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka, kemudian Allah menerima taubat mereka dan mereka menjadi nabi. Nah, ini adalah sebagai alasan akan para nabi itu bisa jadi terjatuh kepada kesalahan, namun mereka tidak terus-menerus di atas kesalahan-kesalahan. Masih panjang di para jemaah dirahmati Allah. Insyaallah mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan yang sama. Beberapa dalil yang menunjukkan akan bahwasanya para anbiya itu maksum dari menyampaikan kabar Allah, kabar dari Allah, dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi dalam urusan yang lain mereka terjatuh kepada kesalahan. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم و
wa yuthabbit aqdamakum.